Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat semua. Jadi pada hari ini saya akan membahas mengenai dua hal ya Bapak dan Ibu. Pertama adalah bagaimana membangun kerangka teori atau bagaimana membangun theoretical framework. Dan jika lo tidak ada teori, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana membangun conceptual framework. Lalu sesi yang kedua, saya akan banyak sekali membahas mengenai bagaimana melakukan penelitian dengan metodologi kualitatif. Apa saja pendekatannya, apa saja data yang bisa digunakan, dan tentu saja adalah membahas mengenai apa saja aspek yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dipastikan bahwa aspek itu harus tertulis dengan sangat baik sebelum kita membuat penelitian. Begitu. Oke, yang pertama, saya akan mulai dengan membahas mengenai apa itu theoretical framework. Yang pertama adalah kita harus memahami yang namanya teori dulu, Bapak dan Ibu. Teori itu apa sih? Begitu. Teori itu adalah sekumpulan proposisi. Teori itu terdiri dari sekumpulan proposisi atau terdiri dari satu proposisi atau lebih dari satu proposisi, di mana tiap proposisi itu menjelaskan mengenai hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi ketika ditanya apa itu kegunaan teori, teori itu berguna bagi para peneliti untuk dapat memprediksi bagaimana bentuk, aksi, perilaku, mekanisme suatu fenomena yang ingin kita teliti. Teori itu berisi proyeksi atau prediksi atas hubungan antar variabel yang kita temukan di dalam suatu fenomena. Begitu. Lalu yang kedua adalah bagaimana kemudian kita bisa menemukan teori. Jadi teori itu biasanya ketika kita ingin meneliti mengenai satu topik penelitian, Bapak dan Ibu, tidak bisa kita dapatkan langsung mengetahui ini adalah teori yang ingin saya gunakan. Begitu. Dalam banyak kasus, ketika kita ingin meneliti suatu fenomena, kita perlu memilah-milah mana teori yang paling pas untuk dapat membantu kita memahami fenomena tersebut. Begitu. Apalagi ketika kita misalnya menggunakan kualitatif ya, atau misalnya ketika paradigma kita bukan positivism misalnya, tapi lebih interpretivism misalnya sebagai contoh. Maka kemudian tentu saja kita perlu lebih jeli dan lebih berhati-hati untuk memilih teori apa yang ingin kita gunakan dan mengapa teori itu tepat. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena pada awalnya teori itu banyak sekali develop atau berkembang dan terbangun di Western Hemisphere atau area-area barat, dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Yang tentu saja proposisi yang mereka bangun, prediksi atas hubungan antar variabel yang mereka bangun itu sangat terkait dengan konteks negara-negara barat ya, negara-negara develop. Di mana tentu saja secara institutional setting atau secara setting institusi, Western Hemisphere atau negara-negara barat dengan negara-negara timur itu berbeda. Kita berbeda mulai dari formal institution, dari institusi formal, yakni regulation, government law, undang-undang, dan juga informal institution mulai dari budaya, nilai sosial, norma, dan yang lain-lain. Akibatnya apa? Akibatnya teori yang kemudian dibangun di Western Hemisphere, ketika kita ingin gunakan untuk membantu para peneliti membaca atau memahami fenomena yang ada di Eastern Hemisphere atau negara-negara timur atau wilayah timur, seringkali itu tidak sesuai teorinya. Maka dari itu kemudian beberapa dekade belakangan muncullah gerakan untuk bisa membangun teori yang berbasis pada konteks dari wilayah-wilayah timur. Maka kemudian ada teori-teori tandingan, teori-teori yang memang berkembang di wilayah-wilayah timur yang memang secara institusi sangat berbeda dengan wilayah barat. Nah, perbedaan konteks di dalam teori ini yang kemudian harus membuat kita sebagai peneliti untuk lebih jeli untuk melihat ketika saya ingin melihat fenomena A misalnya, dan fenomena ini ada di Indonesia, yang secara konteks dan setting institusinya jelas berbeda dengan UK misalnya, atau Belanda, atau Jerman, di mana previous study atau penelitian sebelumnya itu telah dilakukan, maka Bapak dan Ibu perlu menanyakan kembali, apakah tepat saya menggunakan teori yang mereka gunakan, atau saya perlu menggunakan teori yang lain ya, untuk bisa membantu saya memahami fenomena yang saya temui ini. Next, admin tolong. Baik. Lalu yang kedua adalah,
Saya akan membahas mengenai apa benefitnya, apa untungnya, apa gunanya saya memiliki atau saya memahami teori ketika saya melakukan penelitian. Nah, salah satu permasalahan Bapak dan Ibu, karena saya adalah editor jurnal juga, jurnal Scopus, kalau saya misalnya mendapatkan tulisan-tulisan dari para akademisi Indonesia misalnya, itu seringkali tidak menulis teori, atau ketika menulis teori, teori ini tidak digunakan untuk menganalisis data yang mereka dapatkan, begitu. Jadi apa kemudian gunanya teori? Teori itu berguna tidak hanya sebagai pemanis di dalam penelitian kita, tapi teori itu punya dua manfaat atau dua kegunaan, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah sebelum kita turun ke lapangan, ketika kita masih dalam fase menggodok ide penelitian yang kita punya, misalnya Bapak dan Ibu sudah tahu, wah saya ingin meneliti fenomena mengenai A. Oke, lalu Bapak dan Ibu membaca preview studies atau penelitian-penelitian sebelumnya mengenai fenomena A. Bapak dan Ibu kemudian bisa melihat bagaimana peneliti-peneliti sebelumnya itu menggunakan teori apa untuk bisa memahami fenomena A ini. Ketika Bapak dan Ibu membaca penelitian-penelitian sebelumnya, memahami teori apa yang mereka gunakan, memahami apa proposisi dari teori ini, dan bagaimana teori ini digunakan oleh para peneliti untuk bisa memahami fenomena tertentu, Bapak dan Ibu biasanya nanti akan mampu membangun pemahaman yang jauh lebih holistik dan lebih komprehensif mengenai fenomena sosial yang Bapak dan Ibu ingin teliti. Lalu apa kemudian efek yang bisa dirasakan ketika demikian? Efek yang bisa dirasakan adalah ketika Bapak dan Ibu sebelum melakukan penelitian, sebelum Bapak dan Ibu turun ke lapangan, ketika Bapak dan Ibu sudah memahami teori apa yang mau digunakan, proposisi dari teori ini apa, lalu bagaimana teori ini bisa digunakan untuk bisa memahami fenomena sosial tertentu yang ingin Bapak dan Ibu teliti, sebelum Bapak dan Ibu turun ke lapangan, pemahaman mengenai teori ini bisa membantu Bapak dan Ibu untuk memilih apakah sebaiknya saya menggunakan kuantitatif atau kualitatif, ya itu pertama. Yang kedua adalah Bapak dan Ibu bisa mengetahui apa sebaiknya pendekatan yang bisa saya gunakan. Apakah interview, apakah analisis diskursus, apakah analisis narasi, atau FGD, atau observasi, atau yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang paling penting. Bapak dan Ibu tahu in advance, sudah tahu sebelumnya, ketika Bapak dan Ibu turun ke lapangan, aspek apa yang Bapak dan Ibu ingin gali? Data-data apa yang Bapak dan Ibu ingin explore lebih dalam? Karena ketika Bapak dan Ibu sudah tahu teori apa yang bisa Bapak dan Ibu gunakan, dan Bapak dan Ibu tahu proposisi mengenai teori itu, dari proposisi itu Bapak dan Ibu kan kemudian bisa mengidentifikasi, oh ketika saya ingin menganalisis fenomena A, maka variabel yang perlu saya teliti, variabel yang perlu masuk di dalam penelitian saya adalah variabel 1, variabel 2, variabel 3, variabel 4 misalnya sebagai contoh. Jadi ketika Bapak dan Ibu turun ke lapangan, Bapak dan Ibu sudah tahu saya harus bisa menggali data atau mengeksplorasi data, data 1, data 2, data 3, data 4 yang mana merupakan variabel yang sudah saya pahami sebelumnya ketika saya membaca teori. Jadi teori itu penting sekali sebagai amunisi Bapak dan Ibu sebelum Bapak dan Ibu turun ke lapangan. Memilih metodologi, memilih pendekatan yang paling pas, atau metode data collection yang paling pas. Yang ketiga adalah mengetahui atau mengidentifikasi aspek atau variabel apa yang ingin Bapak dan Ibu teliti ketika Bapak dan Ibu turun ke lapangan. Lalu yang kedua adalah kegunaan teori. Ketika Bapak dan Ibu sudah turun ke lapangan, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan data empiris, tentu saja Bapak dan Ibu harus mampu menganalisis data tersebut. Nah, teori ini gunanya adalah membantu Bapak dan Ibu menganalisis data empiris yang Bapak dan Ibu dapatkan. Biasanya, kalau penelitian itu tanpa teori, maka kemudian bab diskusi itu isinya adalah, hanya deskripsi saja. Biasanya Bapak dan Ibu hanya mendeskripsikan apa yang Bapak dan Ibu pahami mengenai fenomena ini, tanpa mampu menganalisisnya dengan lebih mendalam. Tapi ketika Bapak dan Ibu punya pisau analisis yang namanya adalah teori ini, maka kemudian Bapak dan Ibu bisa tidak hanya memahami
fenomena itu di permukaan dan tidak hanya mendeskripsikan bagaimana fenomena ini terbangun dan terbentuk, tetapi Bapak dan Ibu bisa menganalisis dengan lebih dalam variabel apa saja yang punya peran sehingga fenomena ini muncul. Lalu bagaimana hubungan antar variabel? Mana variabel yang paling powerful? Mana variabel yang paling berkontribusi pada munculnya fenomena ini? Next, admin. Slide-nya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa membangun kerangka teori. Apa yang perlu saya lakukan? Biasanya Bapak dan Ibu kan menanyakan, oke Mbak Indri, saya sudah paham nih teori itu apa. Saya juga paham kegunaan teori apa. Pertanyaan yang lebih praktis adalah, apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin membangun kerangka teori? Yang pertama, Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengetahui topik apa yang ingin Bapak dan Ibu teliti. Lalu pertanyaan penelitian apa yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan. Jadi biasanya ketika kita sudah punya topik penelitian itu kan consist of atau terdiri dari banyak subtopik ya. Misalnya sebagai contoh Bapak dan Ibu ingin meneliti mengenai kanker serviks. Tapi pertanyaan penelitian apa yang ingin Bapak dan Ibu teliti? Karena ada banyak sekali pertanyaan penelitian terkait dengan kanker serviks. Apakah terkait dengan bagaimana perilaku para perempuan dan wanita terkait dengan bagaimana mereka bisa melakukan tindakan preventif supaya tidak terkena kanker serviks misalnya, atau terkait dengan bagaimana suatu organisasi, suatu klinik atau rumah sakit mengembangkan inovasi supaya bisa menarik para perempuan dan wanita untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan terkait dengan kanker serviks misalnya, atau terkait dengan bagaimana pemerintah kemudian telah mengimplementasikan kebijakan lalu kebijakan itu ternyata gagal dan yang lain dan yang lain-lain. Intinya adalah ketika kita sudah tahu meneliti topik apa, kita kemudian perlu bisa lebih detail. Pertanyaan penelitian apa yang ingin saya tanyakan? Ketika Bapak dan Ibu sudah bisa mengidentifikasi pertanyaan penelitian apa yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, biasanya kemudian Bapak dan Ibu bisa menarik apa saja sih konsep kunci atau kata kunci yang bisa saya temui dari pertanyaan penelitian yang sudah saya bangun. Misalnya sebagai contoh, saya ingin meneliti mengenai apa saja faktor mengapa kebijakan pemerintah terkait dengan public awareness atau meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan bahaya kanker serviks itu kok program ini kok gagal ya? Misalnya terkait dengan jumlah perempuan yang mengakses yang melakukan screening tes atau yang mengakses vaksin kanker serviks kok tidak ada peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Bapak dan Ibu kemudian ingin mengevaluasi kebijakan tersebut. Maka kemudian kata kunci yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan adalah cervical cancer atau kanker serviks, kemudian policy, kebijakan failure atau kegagalan kebijakan atau policy failure, atau mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan kata kunci yang lain, misalnya challenges in policy implementation atau tantangan di dalam implementasi kebijakan. Jadi sudah tahu pertanyaan penelitiannya apa, kemudian sudah bisa menebak atau sudah bisa mengidentifikasi kata kuncinya apa, kemudian kata kunci ini yang Bapak dan Ibu harus ingat-ingat dan Bapak dan Ibu jadikan sebagai acuan di dalam mencari artikel jurnal di search engine. Jadi masukkan tadi kata kuncinya misalnya adalah cervical cancer challenges policy implementation atau misalnya tantangan di dalam mengimplementasikan kebijakan terkait dengan kanker serviks misalnya. Masukkan kata kunci itu ke dalam search engine, nanti Bapak dan Ibu bisa menemukan banyak sekali artikel jurnal begitu. Artikel jurnal yang perlu dibaca yang mana? Pastikan membaca artikel jurnal yang memang dipublish di jurnal yang bereputasi sehingga tidak semua jurnal perlu Bapak dan Ibu baca. Yang kedua adalah, kalau Bapak dan Ibu tidak punya waktu yang begitu banyak, maka kemudian Bapak dan Ibu bisa membaca artikel jurnal yang mungkin publish 5 tahun lalu, atau 6 tahun lalu, atau 1 dekade yang lalu. Intinya adalah membaca artikel jurnal yang baru saja diterbitkan, dengan harapan bahwa isi dari artikel jurnal tersebut masih relevan dan tidak obsolete. Topiknya tidak kuno, tidak ketinggalan zaman, isinya masih relevan dengan permasalahan yang Bapak dan Ibu hadapi atau fenomena yang Bapak dan Ibu ingin teliti begitu. Lalu yang kedua, ketika Bapak dan Ibu sudah menemukan artikel jurnal yang sesuai, maka kemudian Bapak dan Ibu baca satu-satu, dilihat apa ya pertanyaan penelitian
yang digunakan atau yang dimiliki oleh si peneliti A. Lalu teori apa ya yang digunakan oleh si peneliti A ketika ingin memahami fenomena yang ingin dia teliti? Itu Bapak dan Ibu buat di dalam tabel, nanti akan saya tunjukkan tabelnya seperti apa atau saya kirimkan nanti ke admin supaya Bapak dan Ibu bisa menjadikan itu sebagai contoh. Bapak dan Ibu buat tabel, nanti Bapak dan Ibu ada kolom, lalu nanti ada baris-baris-baris, Bapak dan Ibu tinggal isi saja. Penelitian A, pertanyaan penelitiannya apa, teori apa yang digunakan, lalu proposisi teori apa, dan mengapa kemudian teori ini digunakan untuk bisa menjawab pertanyaan penelitian tersebut, atau digunakan untuk bisa memahami fenomena sosial tersebut. Itu Bapak dan Ibu kumpulkan, nanti Bapak dan Ibu lihat mana pertanyaan penelitian yang paling dekat dengan pertanyaan penelitian Bapak dan Ibu, dan kira-kira teori mana yang menurut Bapak dan Ibu paling pas digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk bisa membantu Bapak dan Ibu melakukan penelitian yang ingin Bapak dan Ibu lakukan. Oke, okay. Next, admin. Lalu bagaimana cara menulisnya, Mbak Indri? Tadi saya sudah memberitahu bagaimana cara menemukan teorinya. Ya, jadi membaca artikel jurnal dulu, dan kemudian di list penelitian A, penelitian B, penelitian C, penelitian D, penelitian E, pertanyaan penelitiannya apa, teorinya apa. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengadopsi teori dari para penelitian sebelumnya. Lalu kemudian bagaimana cara menuliskan theoretical framework di dalam penelitian Bapak dan Ibu. Cara yang pertama adalah, nanti saya akan memberikan contoh Bapak dan Ibu di slide berikutnya, tapi yang cara yang pertama adalah Bapak dan Ibu harus menuliskan dulu teori apa yang ingin Bapak dan Ibu gunakan. Jadi di bab 2 atau di bab theoretical foundation, Bapak dan Ibu buat dulu 2 kalimat misalnya, atau 1 kalimat yang menjelaskan teori apa yang ingin Bapak dan Ibu gunakan di dalam membantu Bapak dan Ibu memahami fenomena sosial ini. Lalu yang kedua adalah Bapak dan Ibu kemudian menjelaskan proposisi di dalam teori itu apa. Tadi sudah ingat ya, Bapak dan Ibu masih ingat ya, proposisi itu adalah penjelasan dari para pembuat teori yang isinya adalah menjelaskan atau memprediksi hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain. Hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain itu merupakan proposisi-proposisi dari teori. Dan kemudian nanti Bapak dan Ibu tulis proposisi dari teori itu apa. Lalu yang selanjutnya adalah Bapak dan Ibu harus menjelaskan siapa saja alasan mengapa Bapak dan Ibu merasa bahwa teori itu yang paling pas digunakan di dalam meneliti fenomena yang ingin Bapak dan Ibu teliti. Nanti contohnya seperti apa akan saya tunjukkan di slide berikutnya, Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya, setelah Bapak dan Ibu tulis proposisi teori apa, lalu alasan mengapa teori ini adalah teori yang paling pas bagi Bapak dan Ibu untuk bisa memahami fenomena ini. Lalu yang selanjutnya Bapak dan Ibu harus lakukan adalah Bapak dan Ibu buat beberapa kalimat yang isinya menjelaskan penelitian-penelitian mana saja yang pernah dilakukan sebelumnya di topik atau area yang sama yang juga menggunakan teori yang sama. Bapak dan Ibu buat kemudian masukkan sebagai citasi bahwa penelitian A, penelitian B di tahun 2017 misalnya, penelitian Alon di tahun 2017, penelitian Lopez di tahun 2018, penelitian Widodo misalnya di tahun 2020, juga menggunakan teori yang sama untuk bisa menjawab fenomena yang sama. Bapak dan Ibu jelaskan juga bahwa teori ini sudah lazim digunakan di penelitian sebelumnya untuk menjawab fenomena sosial ini, misalnya seperti itu. Lalu bagaimana kemudian misalnya teori yang Bapak dan Ibu gunakan belum pernah digunakan oleh peneliti lain? Misalnya Bapak dan Ibu mengatakan, Mbak Indri, selama ini penelitian sebelumnya telah menggunakan teori A untuk bisa mengamati fenomena ini. Memang tepat, Mbak, teori itu digunakan untuk mengamati fenomena yang muncul di negara mereka. Tapi ketika fenomena ini muncul di Indonesia atau negara berkembang lainnya yang ada di Asia, teori ini tidak cukup kuat untuk membantu saya memahami fenomena, sehingga saya ingin mengadopsi teori lain dari rumpun ilmu yang lain atau dari disiplin yang lain. Itu boleh nggak, Mbak Indri? Jawabannya boleh, Bapak dan Ibu. Tapi kemudian ketika Bapak dan Ibu mengadopsi teori baru di area yang Bapak dan Ibu ingin teliti, dan teori ini diadopsi dari rumpun ilmu yang lain, Bapak dan Ibu perlu kuat di situ menjelaskan mengapa pengadopsian teori dari rumpun ilmu yang lain ini adalah tindakan atau strategi yang paling pas bagi Bapak dan Ibu untuk memahami fenomena yang ingin Bapak dan Ibu teliti. Lalu jelaskan juga mengapa
teori ini sangat penting atau paling berguna atau paling tepat bagi Bapak dan Ibu untuk memahami fenomena yang ingin Bapak dan Ibu teliti. Jadi bagian itu perlu dijelaskan dengan lebih banyak ya. Penjelasannya perlu lebih kuat untuk bisa memberikan justifikasi mengapa Bapak dan Ibu mengadopsi teori yang baru. Next, admin. Ini ada sedikit checklist yang perlu Bapak dan Ibu pastikan ketika Bapak dan Ibu membuat kerangka teori di penelitian Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang tidak boleh terlupa. Akan saya lewati karena nanti ini sama dengan apa yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya dan akan saya sampaikan di slide berikutnya. Tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu, nanti PPT akan Bapak dan Ibu dapatkan. Next, admin. Ini contoh Bapak dan Ibu, contoh bagaimana membangun theoretical framework di dalam public health policy atau di dalam penelitian terkait dengan kebijakan kesehatan publik. Yang pertama ini adalah saya mengambilnya dari artikel jurnal yang publish di tahun 2015 terkait dengan bagaimana hospital atau rumah sakit itu mengembangkan layanan paliatif ya, atau perawatan paliatif atau perawatan yang memang digunakan atau ditujukan kepada para pasien yang memang sudah di terminal phase ya, atau yang memang sudah parah sekali begitu. Jadi perawatannya memang lebih ke merelief simptom, mengurangi rasa sakit, mengurangi stres kepada para pasien yang memang punya serius illness atau punya penyakit yang sangat serius, sangat severe dan berada di fase yang terminal begitu. Nah, di sini misalnya kemudian yang perlu Bapak dan Ibu pastikan ketika membuat penelitian, Bapak dan Ibu perlu menuliskan urgency of study atau menjelaskan mengapa topik yang ingin Bapak dan Ibu teliti itu penting untuk diteliti. Jadi di luar sana itu kan ada ribuan topik ya, atau ada puluh ribu topik. Tapi mengapa topik ini penting untuk diteliti? Apa urgensinya? Ini paling penting untuk Bapak dan Ibu bisa masukkan di dalam penelitian Bapak dan Ibu. Misalnya contoh di dalam palliative care ini. Si penulis mengatakan bahwa jumlah masyarakat yang usianya tua itu meningkat sangat pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2030 diestimasikan ada sekian 35 juta sampai 72 juta masyarakat di Amerika yang usianya 65 sekian. Dan usia 65 sekian ini biasanya adalah masyarakat yang paling rentan untuk terkena penyakit yang serius begitu. Jadi dia mengatakan bahwa paliatif care ini atau perawatan paliatif ini penting karena jumlah target marketnya atau jumlah kelompok sasarannya itu meningkat sangat pesat dari dekade satu ke dekade yang lain. Sehingga kemudian tentu saja penelitian mengenai paliatif care atau perawatan paliatif ini menjadi urgent untuk dilakukan. Yang kedua kemudian dijelaskan research question-nya apa. Di sini penelitinya ingin menjelaskan mengenai apa saja faktor yang menjelaskan mengapa suatu rumah sakit kemudian memutuskan untuk mengembangkan atau untuk membangun layanan paliatif begitu. Teori yang digunakan apa? Resource dependence theory. Ini teori yang diambil dari rumpun ilmu manajemen dan juga ekonomi. Next, admin. Dan ini Bapak dan Ibu, sebelumnya admin, ya. Ini Bapak dan Ibu yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu si peneliti menjelaskan apa sih proposisi di dalam teori begitu. Apa sih assumption di dalam teori? Apa saja kemudian variabel yang ingin diprediksi oleh teori tersebut? Nah, ini dijelaskan kemudian oleh si peneliti. Proposisi dari resource dependence theory itu yang pertama adalah organisasi itu akan selalu berperilaku atau akan selalu merespon dengan langkah strategis sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu adalah proposisi yang pertama. Proposisi yang kedua adalah organisasi melihat perubahan lingkungan itu sebagai opportunity, alih-alih sebagai sebagai ancaman. Lalu proposisi yang ketiga adalah teori ini menggarisbawahi bahwa organisasi akan sebisa mungkin menjadikan dirinya mandiri atau independen. Semakin organisasi ini bisa mandiri atau independen, atau dengan kata lain, semakin organisasi ini mampu memenuhi sumber daya yang dia butuhkan dari dirinya sendiri, maka dia akan survive. Maka dia akan menjadi organisasi yang paling survive begitu. Nah, mengapa kemudian teori ini penting digunakan di dalam melihat bagaimana rumah sakit pemerintah mengembangkan layanan paliatif, misalnya
bisa Bapak dan Ibu lihat di bagian yang connection between the theory and the case. Di situ si peneliti menjelaskan, ini loh, mengapa penting melihat, membaca atau memahami fenomena ini dengan resource dependence, karena teori ini mampu atau punya daya atau kemampuan untuk membantu peneliti untuk menjelaskan mengapa rumah sakit pemerintah ketika ada lingkungan yang berubah di sekitarnya, ketika jumlah kelompok sasaran makin tinggi dengan resiko penyakit tertentu, kemudian rumah sakit merespon perubahan lingkungan itu dengan mengembangkan layanan tertentu, di mana layanan ini bisa membuat rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang terdepan, begitu. Itu contoh Bapak dan Ibu, bagaimana kemudian urgency of study itu urgensinya apa, pertanyaan penelitiannya apa, teori apa yang digunakan, proposisi teorinya apa saja, dan bagaimana kemudian si peneliti menjelaskan bagaimana teori ini bisa membantu para peneliti untuk memahami pertanyaan, untuk memahami fenomena sosial, atau untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Next, admin. Selanjutnya, ini saya juga menjelaskan, ada lagi salah satu artikel tahun 2014 yang menjelaskan mengenai mengapa sosial ekonomi status atau status sosial dan ekonomi itu masih menjadi faktor yang paling dominan untuk menjelaskan mengapa kelompok masyarakat tertentu dengan status ekonomi dan sosial tertentu itu ternyata mereka paling beresiko mengidap penyakit tertentu. Di sini adalah penyakit kardiovaskular, kalau tidak salah, yang saya gunakan di sini. Nah, jadi di sini urgency of study-nya, si penelitinya menjelaskan mengapa kemudian penelitian ini menjadi urgent untuk dilakukan. Si peneliti menjelaskan bahwa di negara-negara maju, pemerintah itu memahami bahwa masyarakat yang memiliki status sosial dan ekonomi yang rendah, biasanya mereka punya resiko mengidap penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi daripada masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Maka dari itu, para pemerintah di negara maju kemudian mengembangkan sekian macam kebijakan untuk bisa menurunkan resiko tersebut, misalnya dengan cara memperbaiki sanitasi, atau misalnya dengan cara memperbaiki wilayah pemukiman masyarakat yang miskin, atau dengan cara misalnya membuat klinik-klinik yang ada di perkecamatan, terutama di wilayah-wilayah yang miskin. Tapi kemudian mengapa penelitian ini menarik untuk dilakukan dengan sekian macam kebijakan yang telah pemerintah lakukan, tapi mengapa jumlah masyarakat yang mengidap penyakit yang serius, terutama yang kardiovaskular misalnya, tetap datang dari masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah. Dengan segala macam kebijakan ini, mengapa masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah ini kok tetap mengidap penyakit yang serius begitu? Penyakit-penyakit kardiovaskular yang serius. Pertanyaannya kemudian loh, berarti kebijakan ini gagal ya? Andaikan gagal, kemudian gagalnya di sebelah mana? Next, admin. Di sini kemudian dijelaskan, dari sub-questionnya adalah mengapa kemudian, tadi yang saya jelaskan, mengapa kemudian masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah masih beresiko tinggi mengidap penyakit serius, walaupun pemerintah telah mengimplementasikan beragam kebijakan untuk bisa menurunkan risiko tersebut. Teori yang dipakai adalah teori of fundamental cause. Proposisi dari teori itu adalah, hanya satu, isinya adalah bahwa masyarakat atau seorang individu atau sebuah masyarakat, suatu masyarakat, mereka akan mau melakukan langkah untuk bisa menghindari suatu resiko, atau suatu individu atau suatu masyarakat mau membangun langkah-langkah preventif supaya mereka terhindar dari resiko apabila individu atau masyarakat tersebut memiliki sumber daya kunci atau sumber daya yang paling penting. Sumber daya itu apa saja, mulai dari knowledge, pengetahuan, uang, power, dan juga prestis, begitu, dan juga social connection atau koneksi sosial. Next, admin. Next lagi. Ya, di sini kemudian menjelaskan si peneliti itu mengapa teori of fundamental cause ini menjelaskan, bisa membantu para peneliti menjelaskan fenomena ini. Ternyata si peneliti menemukan memang betul sanitasi sudah membaik, memang betul perumahan masyarakat
di lingkungan yang miskin itu sudah membaik. Memang betul ada klinik yang ada di setiap kecamatan di lingkungan yang kumuh, tapi perkara suatu individu itu bisa terkena resiko mengidap penyakit yang penyakit mematikan dengan resiko yang tinggi itu tidak hanya perkara bahwa dia tinggal di lingkungan yang lebih baik, tapi ketika dia tidak punya gaji yang layak, maka dia tidak punya opsi untuk bisa membeli makanan dengan nutrisi yang lebih baik. Karena makanan junk food itu jauh lebih murah dari makanan yang mahal. Yang kedua, dengan gaji yang tidak seberapa ini, masyarakat tidak mampu langganan gym, langganan fitness, sehingga mereka tidak bisa exercise dengan baik. Yang ketiga, masyarakat dengan gaji yang tidak begitu layak ini tidak mampu bisa datang ke klinik yang menawarkan fasilitas dan dokter yang terbaik. Jadi, kelihatan ya, masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah, mereka tetap punya resiko yang tinggi. Kenapa? Karena memang kebijakan pemerintah itu menyasar bukan akan permasalahan dari mengapa masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah bisa mengidap penyakit tertentu dengan resiko yang tinggi. Begitu. Di sini bisa menjelaskan kemudian, teori ini bisa menjelaskan kemudian bahwa kebijakan yang pemerintah telah implementasikan itu salah sasaran. Begitu. Selanjutnya, admin, selanjutnya. Selanjutnya. Next. Nah, saya akan memberikan apa saja kemudian contoh teori-teori yang ada di, contoh-contoh teori yang ada di rumpun ilmu sosial dan politik yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Yang pertama adalah teori mengenai stakeholder teori. Jikalau Bapak dan Ibu ingin menganalisis mengapa suatu kebijakan kesehatan itu bisa muncul, kira-kira siapa saja aktor di dalamnya, tidak hanya aktor dari pemerintah, tapi juga aktor informal, misalnya company, corporation, atau misalnya political elite, atau NGO, atau kelompok masyarakat dan yang lain-lain. Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana dinamika antar aktor, dan siapa yang paling powerful menentukan arah kebijakan, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan stakeholder theory. Atau yang kedua, Bapak dan Ibu misalnya ingin melihat bagaimana suatu pemimpin itu kok bagus sekali ya, dalam memimpin suatu organisasi atau suatu unit, misalnya di rumah sakit, di klinik, atau di lead bank misalnya, sehingga unit atau organisasi ini bisa bisa merespon tantangan zaman atau tantangan yang ada di lingkungan dengan cara yang strategis dan efektif. Bapak dan Ibu bisa menggunakan transformational leadership theory. Atau Bapak dan Ibu misalnya yang ketiga ingin menjelaskan bagaimana ternyata Mbak Indri, hubungan sosial atau koneksi sosial antar satu individu dengan individu yang lain di suatu masyarakat atau di suatu komunitas itu ternyata penting sekali loh di dalam meningkatkan atau di dalam meningkatkan awareness masyarakat atas penyakit tertentu, atau sangat membantu sekali dalam mengedukasi masyarakat mengenai penyakit tertentu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan social network theory. Next, admin. Kalau Bapak dan Ibu misalnya ingin meneliti mengenai bagaimana human behavior atau perilaku suatu individu itu sangat ditentukan oleh faktor personal, pengaruh lingkungan, dan bagaimana faktor personal dan pengaruh lingkungan ini saling mempengaruhi satu sama lain, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan social cognitive theory. Atau Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana suatu organisasi itu mereka berubah, berperilaku, menunjukkan langkah tertentu atau mengadopsi langkah tertentu atau membuat kebijakan tertentu, sangat dipengaruhi oleh konteks atau oleh kondisi lingkungan, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan institutional theory untuk menjelaskan misalnya mengapa pemerintah membuat kebijakan tertentu ketika misalnya masyarakat menunjukkan public demand atau masyarakat menunjukkan demand tertentu, atau ketika masyarakat memaksa pemerintah untuk masyarakat memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan tertentu, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan institutional theory. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan institutional entrepreneur theory ketika Bapak dan Ibu melihat bahwa ada organisasi yang kok organisasi ini misalnya rumah sakit atau pemerintah, organisasi ini kok bisa sangat inovatif ya di dalam menjawab tantangan zaman atau di dalam merespon
tantangan-tantangan yang ada di sekeliling mereka. Misalnya jumlah masyarakat dengan kanker serviks yang sangat meningkat dan yang lain-lain, atau dengan HIV/AIDS yang sangat meningkat, bagaimana kemudian suatu unit atau suatu klinik atau rumah sakit bisa merespon itu dengan sangat inovatif, Bapak dan Ibu, kemudian di mana inovasi ini bisa mengubah tradisi-tradisi lama atau perilaku-perilaku organisasi yang lama menuju ke tradisi yang baru, menuju ke perilaku yang baru dalam waktu yang periode yang tidak begitu lama, maka Bapak dan Ibu bisa menggunakan institutional entrepreneur theory. Next, admin. Lalu pertanyaannya adalah, Mbak Indri, bagaimana kalau di dalam penelitian yang ingin saya lakukan itu nggak ada teorinya, Mbak? Nggak apa-apa, Bapak dan Ibu. Tidak semua penelitian itu memang, tidak semua fenomena itu memang bisa ada teorinya ya. Karena memang di dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu politik, misalnya, ini adalah sesuatu yang sangat lazim kami temui, di mana teori yang ada itu tuh tidak begitu banyak dan sehingga kemudian tidak semua fenomena itu bisa dijawab dengan teori. Jika demikian, jika Bapak dan Ibu tidak menemukan teori, maka penggantinya apa? Penggantinya adalah konsep. Bapak dan Ibu bisa menggunakan konsep untuk memahami fenomena tertentu. Next, admin. Ini adalah contoh, nanti bisa Bapak dan Ibu lihat di slide saya. Next lagi, admin. Nah, ini adalah contoh beberapa konsep yang bisa Bapak dan Ibu gunakan ketika Bapak dan Ibu ingin meneliti mengenai kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah konsep mengenai public advocacy dan juga policy process. Nah, ini menunjukkan bagaimana suatu grup atau suatu kelompok melakukan advokasi publik dengan beragam cara, mulai dari press release, datang ke media, mendekati pemerintah, mendekati aktor strategis di pemerintah, dan yang lain-lain, yang harapannya adalah si kelompok ini bisa mempengaruhi arah suatu kebijakan. Misalnya kayak kemarin di awal-awal ketika COVID, para expert epidemiolog, dokter, peneliti itu kan rajin ya, kemudian membuat modeling, kemudian menyampaikan press release, juga datang ke media. Mereka juga aktif mendekati para aktor strategis di pemerintah. Harapannya adalah agar pemerintah kemudian bisa membuat kebijakan yang jauh lebih responsif untuk bisa berespon COVID-19. Itu adalah contoh konsep public advocacy dan policy process yang mungkin Bapak dan Ibu bisa adopsi di dalam penelitian Bapak dan Ibu. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan konsep yang namanya adalah policy network analisis, di mana Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana sih hubungan interdependensi antar pemerintah dengan aktor yang lain. Aktor yang lain ini siapa? Bisa jadi peneliti, bisa jadi para expert, akademisi di pemerintah, akademisi di universitas, atau akademisi di think tank, atau akademisi di kelompok-kelompok, atau di di research center misalnya, atau dengan kelompok masyarakat, atau dengan NGO dan yang lain-lain. Melihat bagaimana kemudian antar aktor ini memiliki hubungan yang saling interdependen antar satu sama lain, dan bagaimana hubungan ini, dinamika hubungan ini mempengaruhi pembuatan kebijakan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan konsep yang namanya adalah policy network analysis. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan konsep social capital jika ingin melihat bagaimana network, jejaring, atau relasi antara satu individu dengan individu yang lain di dalam suatu masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat ini berperilaku. Misalnya tadi saya katakan, Bapak dan Ibu ingin melihat bagaimana public awareness atau public education itu bisa terjadi ketika masyarakat di suatu daerah punya social capital atau modal sosial yang tinggi. Next, admin. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan konsep atau konstrukt yang namanya adalah knowledge utilization, atau melihat sejauh mana atau to what extent pemerintah itu menggunakan informasi, data, science atau ilmu pengetahuan atau knowledge sebagai basis di dalam pembuatan kebijakan. Bapak dan Ibu bisa menggunakan konsep yang namanya adalah knowledge utilization. Atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan konsep yang namanya adalah health equity untuk melihat bagaimana kesenjangan sosial, political, dan ekonomi suatu masyarakat itu mempengaruhi risiko mereka untuk mengidap penyakit tertentu. Atau Bapak dan Ibu bisa juga menggunakan konsep political economy untuk melihat bahwa seringkali mengapa
suatu kebijakan itu tidak bisa menghasilkan tujuan yang diinginkan itu karena memang adanya apa faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan di grassroots. Next, admin. Demikian Bapak dan Ibu bagian mengenai apa namanya theoretical framework. Silakan jikalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, mungkin ada dari pihak Putri mungkin bisa membantu karena saya tidak bisa melihat karena menggunakan HP Bapak dan Ibu, jadi saya tidak bisa melihat chat dan yang lain-lain. Mungkin bisa dibantu untuk memoderatori, silakan.